On. On. Yeah. Okay guys, barang baik dah sampai guys. So aku tak tahu apa ada kat dalam batang pahit ni. So kalau korang nak tahu, dan aku pun nak tahu juga apa ada dalam batang pahit ni, stay tune guys lah. Stay tune. Jom kita unboxing benda ni. Unpahit. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali ke dalam channel Lensa Matawan. So guys, apa khabar semua untuk channel Lensa Matawan? So, harap korang berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga. Okay guys, happy-happy selalu guys ha. So, aku nak share dengan korang aku nak buka ni bungkusan batang pahit ni sampai dekat tangan aku ni. Aku nak share dengan korang apa ada kat dalam ni. So, mari kita tengok lah. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita jangan masa. Mari kita tengok. Buat no reason. So jadi kat sini ada dua rod mancing guys. Dua rod mancing. So kita tengok rod yang pendek ni lah. Ada rod panjang, ada rod pendek. So, kita tengok rod pendek ni. Okay, so rod ni ialah Seahawk Ryoku. Seahawk Ryoku. So ni kalau ikut rod ni, ni rod spinning. Macam mana? Kita tengok macam mana rupa dia. Okay. Narik, 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 narik. Okay guys, handsome guys rod dia. So ni rod Ryoku. M-Tune. Rod Seahawk Ryoku spinning. Ni memang target water mah ni cerita dia guys. And patin kolam kan. So panjang dia 6 kaki 6. Action dia medium heavy. Dia punya poundage dia 12.25. 12.25. Lepas ni mantap lah guys main patin. Mantap lah main patin. Memang kita kasi umpan basau kan. Seahawk. So ni rod baru ni guys. Ni model baru ni. Belakang dia ni panjang tak lah. Dia tahan tak panjang lebih hebat ni. Seahawk. So ni pun ada Seahawk juga. Jom. Ada kala-kala orange ni. Okay guys. So macam ni lah rod dia. Punya bending. Rod punya bending. Aduh, gigi tangan. Rod panjang, 6 kaki 6. Last time aku bending rod apa rod randuk. Yang tu 6 kaki. 5 kaki. 5 kaki tak salah pun 5 kaki. Pendek. Yang ni ni 2 piece. So rod ni 2 piece. Ni memang sesuai untuk bottom lah ni guys. Main bottom, bottom bottom kolam kan. Terbaik, terbaik, terbaik. Aku tak pernah ada ni 12.25 ni. So terbaik. So kita tengok rod yang kedua ni, rod pertama. So rod yang kedua ialah rod Seahawk. Seahawk juga. Seahawk Iguana Jigging Series. So rod yang kedua ialah rod jigging guys. Rod jigging daripada Seahawk. Model terbaru juga ni tak salah aku. Mantap ni guys. Aku rasa dia 4 join lah. So macam ni sarung dia. Sarung dia gigi guys. Ni 4 join guys. Lawa boy. Dia punya color ni lah, dia ambil color iguana kan. Dia panggil color chameleon guys. Handsome lah. Seahawk Japan. Lawa weh. Nanti kita ambil gambar close up kan. Bawah dia ni, bat ni dia pakai cover. Cork ni. So ini dia punya second section. First section dia bat lah. Ini bat join ni mantap kat ni guys. Bat join ni. Alright, King Iguana. Ni solid lah. Solid carbon. Solid carbon ni. Solid carbon blank. Ya betul lah. Solid carbon rod blank 24 ton. King Iguana. Handsome lah. Apa tak pernah ada lagi rod jigging daripada Seahawk ni. So ni solid.
So agak keras juga sebab pergi 24 kan. Okay lah, tengok macam mana kan. So ni guys, ni dia punya butt section. Handsome weh, serius handsome. Dia punya kosmetik kan. Dia macam ala-ala Flexi Slide lah. Dia punya colour kalau korang tengok kan, Roy UL yang selalu pakai yang Seahawk punya Flexi Slide macam ni lah, dia punya colour. Colour dia macam purple-purple, hijau-hijau sikit. So dekat ni ada macam ring titanium punya colour kan. Ni handsome. Ni dia punya section nak sambung lah, bud dia. Ni besi dia dalam ni. Apa ni ke plastik? Plastik kot ni, jegging series ni. Ada tulisan jegging series kat sini. Handsome boss. Ni rod untuk DC type. Okay. Ini DC type ataupun overhead. So dia punya spek ialah PE24. Jig dia sesuai untuk 60-250 gram, 60-250 gram. Drag dia 12 kg. Punya spek tadi tulis kat sini dengan dekat dia punya apa sleeve. So kalau ikut dia punya nombor kod ni 632C ni, yang ni bermakna 6 kaki 3. 6 kaki 3 inci. Tu ni kira tu section lah, tu piece lah kira. Panjang bai dia punya bat ni. Handsome ni. Selamba je kan. 12 kg guys. Dia blank lah. Okay lah, dia bagi ni solid carbon. So okay lah, solid carbon. Lepas tu dia macam cutting ala-ala lidi sikit kan, tapi dia keras. Tak adalah lembut tau. Mungkin sebab PE, mungkin dia punya poundage dia besar kan. PE 24 kan. Okay, nanti kita try pitch. Kita try lah pakai rod ni kan, pitch. Tengok apa je sesuai, tengok macam mana bila kena ikan kan. Harap-harap kena ikan lah guys. Oh, terima kasih kepada Seahawk. So aku dapat 2 rod, rod spinning dan juga rod jigging. So kita akan test rod ni insyaAllah. Kita akan test, kita tengok macam mana kan. Walaupun rod ni sebenarnya dah ada di test dah. Test review daripada aku sendirilah kan. Yang si pemakai ni kan. Jadi korang yang stay tune. So insyaAllah aku akan share dengan korang hasil ataupun next aku pergi jigging ke, pergi mancing ke kan, bottom ke kan, dengan menggunakan rod ni macam mana dia punya rasa, dia punya feel, dia punya mungkin dia punya action kan. So stay tune guys, stay tune untuk next vlog guys. On. Bawah. Aduh lah.